Sesosok bayi perempuan dalam kondisi hidup ditemukan terbungkus kantong plastik di belakang rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Diduga bayi sengaja dibuang tak lama setelah dilahirkan. Mendengar suara tangisan bayi, warga seketika mendatangi lokasi yang berada di gang sempit belakang rumah warga di Sakaroya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kondisinya menyedihkan. Bayi perempuan itu terbungkus plastik masih lengkap dengan plasenta yang ari-arinya sudah terputus. Selain itu terdapat sampo dan sabun. Di belakang rumah saudaranya ada bayi yang dibuang lagi nangis. Setelah itu kami langsung berangkat ke TKP bersama 4 orang waktu itu. Pas ke sini kami juga kaget nemu bayi di situ dalam keadaan si bayi itu terbungkus plastik warna hitam. Bayi dengan berat 3,5 kg ini masih dititipkan di rumah bidan. Diduga bayi itu sengaja dibuang setelah dilahirkan. Anaknya kondisinya bagus, sehat, alhamdulillah. Nggak ada cacat apapun, normal. Dan memang ditemukan juga lengkap, masih dengan ari-arinya. Kasus penemuan bayi ini sudah dilaporkan ke Polsek Pleret, Purwakarta. Polisi tengah menyelidiki siapa orang tua bayi tersebut. Petugas juga sudah berkoordinasi dengan pihak Dinsos untuk perawatan sang bayi. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.